What I know, what I know. She'll chew you up and spit you out. She'll take your soul. Perkembangan sistem pengajaran berbasis agama di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah Malang saat ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Selain pembelajaran agama, pihak pengasuh ponpes juga menghadirkan inovasi baru untuk edukasi para santrinya melalui berbagai program unik usaha. Salah satunya budidaya tanaman anggrek. Program ini bahkan mampu secara efektif mengedukasi para santri untuk mengenal dunia usaha. Kali ini, kami berkesempatan secara eksklusif mengulik program budidaya anggrek di Ponpes Bahrul Maghfirah Malang yang bahkan mampu menghasilkan keuntungan jutaan rupiah. Unit usaha budidaya anggrek di Ponpes Bahrul Maghfirah Malang, tepatnya di Jalan Joyo Agung nomor 2, Logomas, Lowokwaru, Kota Malang, telah dimulai sejak tahun 2019 silam. Gagasan ini dipelopori oleh Ketua Yayasan Ponpes Bahrul Maghfirah Malang, Profesor Muhammad Bisri. Melihat prospek bagus sebagai peluang usaha, membuat budidaya anggrek dijalankan oleh santri hingga saat ini. Setidaknya, sudah ada beberapa spesies anggrek yang dibudidayakan di laboratorium, yakni bulan, dendrodium, dan cattleya. Mulainya itu tahun 2020, nah, itu mulai awal pembibitan. Pertama kita kan ambil dari yang ukuran paling kecil, jadi dari dalam botol, nanti sekitar umur 6 bulanan atau lebih, baru kita keluarkan, terus kita masukkan ke cup. Cup namanya cup seedling itu mulainya. Nanti kalau sudah dapat kurang lebih 4 bulan, 5 bulan itu baru dipindah ke yang lebih besar, cup yang lebih besar. Kalau untuk lahan itu relatif, jadi relatif. Yang penting kunci utamanya itu suhunya. Suhunya itu harus ya lembab dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Kalau di sini masih 3 jenis. Jenis bulan, cattleya, sama dendro. Kalau pemasaran tergantung ukuran. Kalau ukuran yang paling kecil, yang keluaran dari botol, itu luar biasa. Kalau sudah jadi semua itu ya antara 100 lebih, tergantung apa bentuknya, terus jumlah bunganya itu lebih banyak, lebih mahal. Untuk menunjang kegiatan budidaya tersebut, Ponpes Bahrul Maghfirah Malang juga memiliki lab budidaya khusus yang berukuran 20 meter kali 10 meter. Proses budidaya anggrek mulai dari pembibitan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Selain itu, para santri juga menjalankan pemasaran anggrek melalui media sosial. Untuk harga bibit anggrek ditawarkan mulai Rp15.000 per batang, sedangkan bunga anggrek dijual mulai Rp100.000. Saat ini, Ponpes Bahrul Maghfirah Malang mampu memproduksi 30.000 tanaman anggrek yang siap dipasarkan, baik secara online maupun offline. Omset budidaya anggrek sendiri sudah mencapai 5 juta hingga 6 juta rupiah per bulan. Kedepan, pihak pengasuh pesantren bertekad menambah varian anggrek lainnya dan mengembangkan pemasaran. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal wirausaha kepada para santri selain menimba ilmu agama di Ponpes Bahrul Maghfirah Malang. Ini sudah kurang lebih itu 30.000 kali bu apa itu ya? Pohon itu yang berjalan sekarang ya online ada, terus offline juga. Jadi,
misalnya kita kan kita posting di apa channel PMCI, hanya ya untuk melatih santri di samping mendapatkan ilmu agama dan juga ilmu misalnya nanti setelah dia keluar dari pondok dia punya keterampilan. Dari Kota Malang, Widot Mayantara Media Group melaporkan. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Install aplikasi ePasar dari Google Play Store sekarang juga.